Tahun 2017 saya diutus Bapak Suksi dan tiba di sini sebagai Yesus Apostol. Dan saya tersentuh dan bersyukur sebab ia segera mengingatkan saya pada pertemuan 20 tahun lalu. Dan dialog kami, bahkan jika jarak antara Jakarta dan Kupang tidaklah pendek, tidaklah dekat, berlanjut dalam semangat persahabatan dan kerjasama yang otentik. Hadiah macam apa yang dapat saya berikan kepadanya yang layak mendapatkan persahabatan dalam suasana persaudaraan di dalam dua? Satu-satunya yang saya miliki ialah keinginan Bapak Suci. Yang dengan gembira akan saya bacakan untuknya dan juga untuk Anda semua sebagai bukti akan pengharap penghargaan mendalam dari Paus terhadap pribadi dan pelayanan Uskup Agung terkasihnya. Bapak Suci menulis kepada saudara kami yang terhormat Petrus Turan, Uskup Agung Metropolitan Kupang. Mencapai peringatan 25 tabisan episkopalnya, kami menyampaikan salam persaudaraan dalam momen yubileum penuh sukacita tersebut dan untuk pelayanan yang dijalankan dengan tekun bagi umat beriman Kristus dan klerus gereja lokal Kupang. Sambil mengingat dalam hati kami pelayanan pastoralnya yang diemban dengan keterpuji, kami meminta untuknya dengan segenap hati kami dan melalui perantaraan perawat Maria yang terberkati, keberlimpahan rahmat surgawi, dan melalui perantaraan Rasul Santo Petrus yang terberkati, kami memberikan kepadanya dan kepada kawanan di dombanya yang terkasih berkat apostolik khusus, sambil memintanya untuk berdoa bagi kami agar kami dapat selalu mampu melaksanakan pelayanan Petrus kami. Diberikan di Roma di Lateran 25 Juni 2022, Fransiskus Paus. Lalu berjiwa muda dan
yang bersemangat dalam melayani umatku yang mulia. Amin. Kota dari provinsi ini yang ada di Jakarta, Bapak Ibu, Anda siapa?
bisa bergerak sebagai pemimpin umat beragama, bergerak untuk menyampaikan kasih dari Tuhan. Kalau Anda pakai geng-geng-geng untuk dia kamu itu ya maka masalah ya, kalau kami mendapat satu kesempatan untuk bersama dengan Anda sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak di dalam memanggang memanggang kehadiran untuk pembangunan sarana-sarana publik gereja tidak memanggung tapi dia itu jadi memberikan wanita agar supaya aroma spiritual, aroma kultural itu diperhatikan oleh para pejabat pelayanan publik di daerah. Terima kasih kepada panitia yang juga mempersiapkan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini memang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi agak sedih dong. Yang juga mempersiapkan kepada mereka meluangkan waktu dengan lain kalau dan semua dengan juga sebentar kalau tidak makan kita boleh menikmati hasil sosial mereka. Setiap pesta apa yang paling penting di pesta? Ya makan. Jangan menanti kalau pesta diarahkan. Kita akan pesta menggunakan makan saja. Karena itu makanan yang di luar yang kita makan setiap hari. Jadi terima kasih kepada para mulia dari kedua sampai dengan yang terakhir di Permandu mempersiapkan pelayanan di Bumi dengan nyanyian Misa Manado. Itu pengarangnya ada di sini. Jom, komplit. Dan para